Dan juga Darren Lock. Mereka lah untuk Hector Bidoglio. 4-3-3 Faris Staffawi Rasid dalam keselbasan utama. Said Dani. Jadi Said. Mana mereka mungkin memain 6 kali. Tetapi kali ini 2 perlawanan. Kerana hanya 2 perlawanan saja yang jauh dari Matthew Davis. Tak percaya lepas dari kawalan. Dan untuk membawa bola terus. Untuk Hong Wan. Menukarlah. Kembali kepada Hong Wan untuk menunjukkan kembalikan prestasi terbaiknya. Kembali mencari Hong Wan di bahagian tengah untuk memberikan bantuan jaringan kepada rakan-rakannya. Sesikit kesilapan dari Hong Wan, cuba dilarikan oleh S. Kumaran, dimainkan di situ. Ya, ada tolakan daripada Hong Wan, tepat daripada Hong Wan untuk Nazmi Faiz Mansur. Dataran pendek sebegini. Terpuan dari Leandro. Namun permainan diteruskan Hong Wan. Tolakkan ke belakang untuk Hong Wan. Davis untuk Hong Wan. UiTM dan Sabah. Yang sudah pun tak ke tengah kembali untuk Hong Wan. Lintang yang menjadi dikawal di situ oleh Rafi Nagur. Dah kompak di bahagian mereka untuk menutup setiap ruang yang ada. Itu antara peluang yang cukup besar untuk PJ City. Selain daripada perempatan daripada Darren Lock. Tak banyak sentuhan setakat ini. Itu disebabkan apabila mereka sedang bertahan, mereka meletakkan terlalu ramai pemain di bawah. So apabila mereka memenangi bola tersebut, mereka tak banyak pilihan apabila melihat ke hadapan. Hanya Darren Nazmi Faiz Mansur. Hong Wan. Kanan pula untuk Syahrul Saad. Hong Wan untuk di situ. Peluang untuk Feroz dikeluarkan oleh Rafi Nagurgani. Dengan tekanan demi tekanan diberikan. Kuisan-kuisan yang untuk selagi ampuh untuk ya. Hong Wan, dua pemain yang sering kali bekerjasama dengan cukup baik. McDavid melepas. Dan yes, mereka nampak persefahaman. Velasquez. Untuk Hong Wan. Ro Velasquez. Dalam usaha mereka untuk memecah. Ya, ini sesuatu yang mungkin perlu dengan PJ City menerapkan terhadap hadapan Hong Wan. Ini adalah masa yang antara yang baik. Cuba mengeluarkan bola. Atau gol PJ City ini. Dan juga mekan oleh Kalamullah. Kerana dia begitu cepat untuk memikir dan buat satu chip. Tolakan ke tengah. Halang hantaran yang akan dilakukan. Ketinggalan 0-2 di tengah. Di minit ke-70 untuk Sabah. Syahrul Saad untuk Hong Wan. Dua untuk PJ City. Oh, sedikit kesilapan dari Hong Wan. Dari Ruben Tiren melepaskan rembatan dari Hong Wan. Kembali kepada Hong Wan. Mereka perlu sabar. Hong Wan untuk Leandro. Syari Safawi rasakan sedikit kelebihan buat pemain PJ. Sorry, Hong Wan. Menukar arah bola. Dikawal dengan cukup baik oleh pemain ini. Oleh Syafir Ahmad. Dikeluarkan oleh Syahrul Saad. Filaminayi. Oh, di situ dari Hong Wan yang tidak digemari oleh
Ya, saya rasa kedua-dua pemain agak tinggi. Cuba untuk melepaskan rakan dengan satu antara lambung. Tamil untuk Filemon. Luru masuk ke bahagian tengah. Filemon, Abi, Kumaran. Kumaran mempunyai bola. Dia terlalu panjang membuat... Hong Guan. Melih mendapatkan Hong Guan. Sukar untuk beliau. Makin bertambah untuk Arif Aiman. Sepakan Malaysia ke atas. Hong Guan. Menunjukkan bermain. Arif Aiman untuk Hong Guan. Dikasari dari arah belakang. Hong Guan. Steven. Sesuatu masih lagi dalam kawalan Ruben Tiren. Antaranya agak lemah. Mudah. Awalnya. Cari S. Kumaran. Agak sukar untuk Kumaran. Merugikan seperti tadi. Ke kanan untuk Filemon Anyi. Peluang untuk mendapatkan jadi. Tak cukup baik. Tak ada kualiti untuk lebih rapat dengan dia. Itu Hong Wan. Kan yang berada beraksi di saingan Liga Premier. Hong Guan tidak sampai kepada Safir Rahim untuk bukan daripada setengah individu. Afiq Fazail dari Sumare gagal untuk mendap. Hong Guan menamatkan dengan PJ City